Okey, saya akan buat review berkaitan dengan tayar Maxxis F1. Okey, untuk motor Y15V2, saiz tayar belakang yang saya tukar baru sekejap tadi tukar 120 70 rim 17. Okey, saiz standard. And then okey, tuan-tuan boleh tengok ini tayar dia. Baik. And then ini baru pakai, saya tak push pada limit lagi. So esok pagi saya akan pergi kerja. Laluan saya pergi kerja esok pagi, jalan Ulu Yam baru ke Sungai Besi. Okey, saya akan test untuk cornering awal pagi di jalan Sungai Tua. Saya nak tengok, saya try push to the limit lah, nak tengok maksimum tak maksimum boleh sampai ke hujung ni, sampai hujung ni ke tak. Okey. Sebab sebelum ni tayar standard yang saya pakai, tayar Duro, memang cecah lah sampai hujung. And then saya nak cuba tayar ni. Cuma saya tukar kepada tayar ni sebab dia adalah soft compound, memang lembut ya. Soft compound. And then tayar standard tu tayar keras. So banyak slip sikit lah kalau kata push pada speed lebih kurang 110, kalau corner ada goyang sikit lah, slide sikit. Cuma counter steer tu penting lah untuk high speed corner. So esok saya akan cuba untuk test tayar ni, cuba test push to the limit, tengok macam mana. Ok, ini adalah tayar belakang. And then kita tengok yang depan pula. Alright, ini tayar depan. Size 90-70 90-70. Tengok bulu pun tak hilang lagi. Ok, esok saya akan cuba push to the maximum. Kita tengok macam mana performance dia esok pagi. Ok tak ok. Cuma video untuk ride tak ada lah, sebab saya tak ada GoPro. Action cam saya SD4 tu yang lama tu dah out, dah tak boleh pakai. So nantikan lah. Saya akan ok, hari ni saya dah test untuk tayar ni. Saya try corner tu the maximum. Ok, nampak kesan tu. Ok, kesan corner tu the maximum. Tulisan ni pun, marking ni pun dah semakin berkurangan. Tengok kesan tayar, tear off tayar ni. Ok, ini tayar Maxxis F1 ni. Bagi saya tayar ni ok lah. So kita tengok depan. Okey, sebelah depan saya pakai saiz 90-70 rim 17. Okey, ada sikit lagi. Lebih kurang dalam 5mm lagi nak exit to the edge. So tayar ni memang grip lah. Memang sedap lah untuk line corner. So braking pun tadi memang sedap lah.